Hai semuanya, video kali ini kita akan belajar mengukur luas dan volume dengan satuan tidak baku ya. Luas permukaan suatu bidang, di sini ada gambar kain A dan kain B ya. Kedua kain ini akan digunakan untuk menyaring tahu. Coba perhatikan gambar berikutnya ya. Permukaan kain sudah tertutupi oleh tahu yang berbentuk persegi. Coba kalian perhatikan. Dengan tahu yang berbentuk persegi yang menutupi permukaan kain, kita dapat menghitung luas permukaan kain A dan kain B loh. Mari kita hitung luas kain A. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, luas permukaan kain A ada 8 satuan persegi ya. Lanjut, kita hitung luas kain B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kain B-nya yaitu luasnya 16 satuan persegi ya. Jadi, kesimpulannya adalah banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Lalu, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Seperti pada kain A dan B yang permukaannya ditutupi oleh tahu yang berbentuk persegi, kita dapat menghitung luas kain tersebut dengan bantuan tahu sebagai satuan tidak baku. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan luas bidang berikut ya. Kita akan hitung ada berapa banyak satuan persegi pada bidang A ya. Luas bidang A adalah 7 satuan persegi ya. Luas bidang B adalah 10 satuan persegi. Luas bidang C adalah 6 satuan persegi. Sedangkan bidang D adalah 7 satuan persegi ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa luas yang paling kecil adalah bidang C. Luas yang paling besar adalah bidang B. Sedangkan bidang A dan bidang D pada gambar memiliki luas yang sama ya. Selanjutnya, amatilah bentuk di bawah ini. Di sini terdapat gambar persegi dan persegi yang dibagi menjadi dua sehingga menjadi dua bentuk segitiga. Persegi dan segitiga ini dapat digunakan sebagai satuan tidak baku untuk mengukur luas suatu bidang ya. Ayo kita berlatih menghitung luas permukaan bidang berikut ini ya. Bidang A ada 5 satuan persegi. Bidang B ada 5 satuan persegi juga ya. Bidang C ada 6 satuan persegi. Bidang D ada 5 satuan persegi juga. Bidang E 4 satuan persegi. Dan bidang F ada 7 satuan persegi. Selanjutnya kita akan menghitung volume benda. Nah, di sini ada 3 kemasan susu yang berbeda ya. Ada kemasan A, B, dan C. Di gambar selanjutnya, kita melihat kemasan susu A diisi dengan 2 kemasan susu B.
Di sini kita dapat simpulkan volume kemasan susu A sama dengan 2 kemasan susu B. Lalu gambar selanjutnya, kemasan susu A diisi dengan 4 kemasan susu C. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kemasan susu A sama dengan 4 kemasan susu C. Gambar selanjutnya, kita akan mengukur volume dari air minum di setiap botol minum ini ya. Nah, di sini di setiap botol minum ada gelas yang sama untuk mengukur isi dari setiap botol ya. Coba kalian perhatikan garis air yang terdapat pada gelas ya. Di sini dapat disimpulkan bahwa botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Lalu botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Kita dapat simpulkan juga botol minum milik Udin dan Dayu memiliki volume yang sama ya. Selanjutnya membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak ya. Botol yang memiliki volume paling banyak yaitu botol galon ya. Selanjutnya mengurutkan volume benda cair. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga yang paling banyak ya. Volume kotak susu paling kecil dimulai dari 3, 2, lalu 1. Kemudian volume gelas yang paling banyak yaitu 3, 2, 4, 5, lalu 1 yang paling sedikit. Amatilah gambar berikut. Di sini Siti ingin menghitung banyak gelas berisi air agar panci terisi penuh. Ternyata satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan ya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, ini di gambar kedua ya, yang memiliki volume lebih banyak. Karena ada 10 gelas air yang dituang ke dalam panci tersebut. Sampai sini, kalian sudah mengerti bukan bagaimana cara menghitung luas permukaan dan juga volume menggunakan satuan tidak baku ya?